Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah la haula wala quwwata illa billah. Kali ini saya akan mengganti dinamo starter grand karena sikat statinya sudah terlalu dalam sehingga putarannya lemah. Walaupun diganti kuper terbaru, dia tidak kuat sahabatku. Jadi kita akan ganti saja. Dan kita akan ganti menggunakan dinamo starter grand KW karena yang aslinya sangat mahal ya sahabatku. Sekitar 400 lebih. Dan untuk yang KW ini ya mereknya ya, harganya 180.000. Nah ini mereknya ya. Dinamo penggerak komplit. Saya cari yang statornya saja, ternyata susah. Jadi terpaksa saya beli yang satu set. Nah, ini ya. Ini satu set. Ini kayaknya Thailand ya. Ini tulisannya itu kayak Thailand. Saya juga tidak bisa baca. Ya kita buka ya. Ya benar nih. Ini tulisannya Unitai. Kelihatan ya. Oke teman-teman, sebelum kita membuka sebelah sana ya, kita buka ini kabelnya dulu. Ya. Dan tutup magnet. Lalu ini pengancing. Masnya ini ya kita buka ini. Kemudian baru kita akan tarik sebelah sana. Kita buka hanya yang baut 10-nya saja, yang tray nggak usah. Kita mau buka semuanya. Kita akan ganti satu set. Di sini ada satu lagi. Oke. Nah, kita ganti satu set. Kita ambil choppersnya dulu. Kemudian kita sambil tahan gigi sebelah sana, kita tarik seperti ini. Nah, ini sudah terlepas. Nah, seperti ini ya. Kita ganti satu set. Yang kita pasang gigi yang baru. Bentar ya, saya setting dulu. Oke teman-teman, untuk cara pasangnya juga sama ya. Kita pegang gigi bagian sana dulu, gigi starternya. Oke, kemudian kita paskan. Kita paskan ya, baru kita masukkan seperti ini. Oke, kita paskan dulu.
Oke, kemudian kita baut. Oke, jangan lupa ini kabel minyak. Untuk yang KW ini berwarna hitam, berbeda dengan yang originalnya. Dia berwarna hijau, tapi sama juga lah ya. Yang penting ada kabelnya, cuma beda warna aja. Kita kencangkan. Oke, kita tinggal pasang pengancinya di sebelah sana. Oke ya, kita pasang pengancinya sini. Oke, pastikan lantai bawahnya pas, jangan lepas ya. Oke, kita sambung. Kabel starternya. Nah, iya kok, nek ora sih. Oke, kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, seperti itu ya. Kita pasang kembali. Oke, kita dengarkan suara starter baru made in Thailand ya.
Oke, semoga awet ya teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menonton di channel saya. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya.